yang sedangkan masih di istisqo atau sini pecahan atau istisqo sonten langsung dijawab. Ya, hari ini segini sekitar 1000 lebih, tapi semuanya sekabupaten Cianjur untuk bulan ini sekitar 26.000 ton ya untuk disalurkan satu keluarga 10 kilo. 10 kilo ya? Ya, 10 kilo ya. Ini akan dilaksanakan 3 bulan. Bulan ini bulan Oktober, November, Desember. Diprediksi dari BMKG hujan akan turun di bulan November. Sehingga nanam bulan November, November, Desember, Januari sudah panen. Jadi sekitar 3 bulan mudah-mudahan cukup sampai dengan panen di bulan Januari. Harapannya stabilitas harga. Harapannya harga tidak naik. Sekarang harga kan ada yang 15.000. Karena teori ekonomi, supply dengan demand tidak seimbang, harga naik. Kebutuhan banyak, barang sedikit, harga naik. Nah sekarang barangnya disuplai oleh pemerintah dan gratis untuk warga miskin. Sehingga mudah-mudahan harga akan stabil. 3 bulan aja, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.